pedal distorsi metal yang bisa dibilang agak unik karena dia nggak punya knob gain sama sekali. Jadi yang nggak banyak knob gain itu kalian putar sampai mentok, buang keluar, selesai. Konfigurasi cukup simple, level, low, high, sama morph. Morph ini mungkin buat yang belum tahu bisa dibilang semacam knob mid scoop. Jadi makin ke depan. Ya, it's cool. Kayak pedal digitec yang udah biasa kita review sebelumnya, yang ini juga punya mixer output. Jadi output dimana kalian bisa langsung colok ke entah mixer, recording interface, atau kemana pun kalian mau. Dimana disitu dalamnya udah ada kabinet simulator, jadi suaranya udah kayak ngelewatin speaker 4x12.